Sesungguhnya perjalanan akan menjadi jauh lebih mudah apabila kita tidak membawa masa lalu kita Hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Share lagi ya teman-teman kegiatan aku Kegiatan seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa dan hidup sederhana Alhamdulillah nih teman-teman masih bisa share lagi aktivitas aku hari ini Dengan kegiatan aku setiap hari yang kayak gini-gini aja Awal video tadi aku tunjukin ke teman-teman bahwa hujan di tempat aku ya kan. Jadi sekarang ini tuh ya musimnya ya hujan ya panas. Jadi ya eh, tidak nentu ya teman-teman. Kadang hujan, kadang panas. Nah waktu hujan itu di sore hari dan ini tuh aku mau bersih-bersih di malam harinya aku mencuci piring seperti biasanya cuci piring gak ada habisnya ya kan pokoknya mah cucian piring terus ada gitu ya kan tapi gak apa-apa yang penting tetap aja dijalani dan dikerjakan nah seperti biasanya aku di sini mau sapa-sapa dulu nih buat teman-temanku semuanya yang uh, udah nonton video aku yang udah menyempatkan waktu dan kuotanya dan dan menghabiskan kuotanya untuk nonton video aku yang sangat sederhana ini aku ucapkan terima kasih dan matur suwun sangat salam kenal ya teman-teman yang belum kenal sama aku yang udah kenal biar tambah kenal. Aku adalah seorang ibu rumah tangga yang berkegiatannya di rumah aja yang udah mempunyai satu anak dan tinggalnya di Sumatera Selatan, tepatnya di Kabupaten Oku Timur di Belitang ya, teman-teman. Oke, lanjut di sini setelah cuci piring udah selesai, pokoknya nggak lupa dibersihkan singnya seperti ini ya, teman-teman. Walaupun uh, setiap hari dipakai kayak gitu, ini aku tetap aja bersihkan. Nah singkat ceritanya ini tuh di keesokan harinya aku tuh mau lipat-lipat pakaian ini sekitar jam tengah 4 sore ya teman-teman Aku tuh mau lipatin pakaian yang super duper numpuk banyak banget ya kan Jadi di sini tuh alhamdulillah gitu ya ada kemauan untuk melipat pakaian Karena beberapa waktu yang lalu aku tuh tinggal rewang ya teman-teman Jadi ini tuh benar-benar aku biarkan menumpuk begitu saja Ya alhamdulillah ini ada waktu dan kesempatan untuk lipat pakaian sehingga pakaian ini terselesaikan dengan cepat ya teman-teman kalau di video mah cepat tapi kalau aslinya mah ya udah jangan dibilang lagi ini lama banget apalagi dengan cuaca pas hari ini tuh panas jadi aku tuh ngerasa kayak gerah banget teman-teman ini aku lipat-lipat pakainya langsung aja di kamar sholat ya teman-teman dan langsung aja aku kayak masukin ke dalam lemari gitu biar dia itu enggak berceceran lagi biasanya kalau aku ngelipat di uh, depan tv kayak gitu aku tuh malah masukin keranjang lagi dan aku biarkan lagi dia tuh nggak langsung ditata ke lemari teman-teman. Nah oke okay, teman-teman lagi ngapa ini kegiatannya hari ini dan sambil nonton video aku yang lagi lipat-lipat pakaian aku mau sharing-sharing tentang uh, nge-youtube ya teman-teman juga ada yang request katanya nggak apa-apa pun di sepi lagi uh, cara ataupun pengalaman selama nge-youtube juga karena uh, masih banyak yang belum tahu mungkin pendatang baru ataupun kayak apa ya penonton baru gitulah intinya yang minta Semangat dari aku gitu ya, supaya tetap semangat walaupun view turun gitu. Jadi nge-youtube ini sama halnya dengan berdagang ya teman-teman Jadi kalau berdagang itu kadang kala rame Kadang kala juga sepi sama dengan youtube ini Kadang kalau pas rame ya kita dapat uang banyak Tapi kalau sepi ya dapat pendapatannya sedikit gitu tapi kalau enaknya di youtube ini ketika kita upload video dan video itu booming misal video Host tour gitu ya, teman-teman. Nah, video itu tuh yang uh, ibaratnya view terus naik, dan itu pun pendapatannya terus naik, teman-teman. Jadi, uh, kebantu gitu ya, walaupun misal view kita hari ini tuh kayak jelek, tapi video yang dulu-dulu itu masih terus naik. Ya, pendapatannya alhasil naik juga gitu, teman-teman. Sama kayak aku sekarang ini, kan? Aku kayak... Uh, viewnya lagi lumayan turun ya teman-teman, tapi vi ada video yang memang uh, videonya itu tuh naik teman-teman, videonya itu terus setiap hari itu naik viewnya dan itu kebantu juga dengan dolar, walaupun nggak seberapa juga yang penting uh, ada ngebantu gitulah teman-teman. Oh ya sebelumnya di sini aku mohon maaf ya kalaupun banyak suara ayam yang berkokok masuk di dalam dubbing aku ini. Karena pas aku dubbing itu di pagi hari dan juga habis hujan gitu loh teman-teman. Jadi dia tuh kayak mungkin uh, kalau pas habis hujan itu ayam pada berkokok gitu ya teman-teman. Jadi mohon maaf kalaupun ada suara yang mengganggu. Jadi seperti itu singkat ceritanya aku uh, terjun di dunia YouTube ini ada pahit ada manisnya juga tapi aku sekarang ini tuh ngejalannya tuh dengan happy gitu teman-teman Gak yang terlalu uh, fokus dengan hasil yang penting. Sekarang ini tuh udah kayak jadi kewajiban gitu loh, teman-teman. Ibarat aku itu guru, itu aku udah bertanggung jawab untuk mengajar anak-anak didikku gitu. Ibaratnya kayak gitu sama dengan aku sekarang udah terjun di dunia YouTube. Jadi setiap hari walaupun aku upnya misal satu kali, tetap aku tuh bikin video ya, walaupun kadang juga cuma satu kali, dua kali, tapi tetap teman-teman sesempat aku aku tuh tetap ngonten gitu loh jadi nggak males gitu kan pasti sih kadang ada gitu ya rasa males rasa mager tapi itu pun sesaat teman-teman kalau aku ya jadi ya aku tuh selalu berpikirnya aku kayak di YouTube ini alhamdulillah banyak temen gitu ya banyak yang uh, apa ya pengen disemangatin juga aku tuh ngerasa kayak apa namanya kayak senang aja gitu loh jadi uh, saran aku nih buat teman-teman semua bukan aku sok pinter ataupun menghuru ya teman-teman tapi kalau kita udah niat dan juga niat kita tuh udah bulat tetap semangat aja gitu ya ya pokoknya intinya Uh, aku udah senang gitu aja uh, bisa berbagi aktivitas dan bisa menyemangati banyak orang gitu pokoknya uh, niat semoga niat aku ini nantinya berkah ke depannya walaupun gak sekarang aku ber berharapnya suatu saat nanti ada hal yang uh, apa ya ibaratnya yang menimpa pada keluarga kami berkah berkahannya gitulah teman-teman Oke, okay, lanjut dulu ke aktivitasnya. Tadi lipat pakannya juga udah selesai. Udah aku tatain ke dalam lemari. Di sini tuh aku mau beresin di area uh, kamar sholat aku ya, teman-teman. Jadi ini tuh untuk permukenahannya aku lipat-lipat dulu karena biasanya babi sholat itu aku langsung kayak biarin aja gitu ya, teman-teman. Dan ini aku mau lipat-lipat dulu untuk. Uh, saja dia kemudian untuk mukena mukenanya. Kenapa aku tuh jarang ngevlog di area sini? Karena dia itu gelap ya, teman-teman. Makanya aku mager kalau mau ngevlog di area sini gitu dan ini aku lanjut aja untuk lap-lap juga lemari karena lemarinya itu super duper berdebu banget teman-teman ini debunya udah kuandel alias tebel banget jadi di sini aku mau lap-lap sekalian ya teman-teman biar kamar sholat aku itu dipandangnya enak gitu pokoknya dikerjakan satu persatu Nah untuk contohnya tadi tuh aku juga mager banget bikin video tapi ternyata kayak dipikir-pikir sayang ya teman-teman nggak -teman, bikin video di resistor di aku ngempak nih alias menyalakan HP dan pasang tripod tinggallah aku e, beraktivitas itu ya sebenarnya agak ribet karena mindah-mindahin tripod nggak terlalu nyantai ngerjakannya gitu ya teman-teman tapi ya itu udah jadi resikonya gitu ya. Untuk teman-teman semua mungkin yang nanya Pak aku eh, apa selama nge YouTube ini nggak pernah ada rasa mager itu salah banget ya teman-teman. Aku tuh juga suwering ada rumah berantakan aku biarin juga yaitu eh, kayak apa ya karena kan kita di YouTube ini nggak dituntut untuk harus kerja terus ya teman-teman ya, terserah nggak kerja ya terserah gitu jadi Memang, apa yang kita kerjakan ya, itu sesuai dengan hasilnya, gitu, teman-teman. Kalau kita rajin, ya, insya Allah pendapatannya juga banyak. Tapi, kalau kita males-malesan, ya, pendapatannya dikit gitu, jadi nggak ada yang menuntut sama sekali. Bahkan, upload satu bulan sekali juga pun nggak apa-apa, gitu ya. Tapi, kalau dipikir-pikir, mau dapat apa gitu ya, apalagi dengan view yang segini, gitu, teman-teman. Aku tuh selalu berharap banget gitu ya suatu saat nanti aku tuh bisa kayak channel-channel yang lain besar gitu ya Karena aku tuh sering banget juga menonton video yang channelnya udah besar gitu kayak disulapatin gitu ya teman-teman Apakah bisa aku gitu ya untuk menjadi kayak mereka-mereka gitu Tapi dalam hati aku kayak ada keyakinan gitu teman-teman suatu saat nanti insyaallah Allah akan mendengar doa-doa aku gitu teman-teman Oke, eh, balik lagi ke videonya. Alhamdulillah, sharingnya udah cukup sampai di sini dulu ya, buat teman-teman semua yang mungkin masih ada pertanyaan gitu ya. Boleh langsung DM ke Instagram aku ataupun tulis di kolom komentar. Ini aku lagi beresin kamar tidur, dan sekian dulu video aku. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.